Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Rasulullah menangis terseduh-sedu hingga dadanya bergetar. Jangan lupa suka video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Sama seperti manusia pada umumnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menangis. Tidak hanya sekali atau dua kali, beliau menangis berkali-kali. Bahkan dalam beberapa keadaan tertentu, tangisan Nabi Muhammad pecah hingga air matanya mengalir deras dan dadanya bergetar. Lantas apa yang membuat Nabi Muhammad sampai menangis? Apakah penyebabnya sama seperti manusia umumnya? Atau ada hal-hal tertentu? Setidaknya ada beberapa hal yang membuat Nabi Muhammad sampai menangis, bahkan hingga terseduh-sedu. Dikisahkan, ketika Abdullah wafat misalnya, air mata Nabi Muhammad bercucuran di pipinya hingga membasahi janggutnya. Hatinya begitu sedih. Namun demikian, Nabi Muhammad sadar batasan-batasannya sehingga dirinya tidak sampai larut pada kesedihan tersebut. Karena bagaimanapun, semua itu adalah kehendak Allah. Air mata mengalir bercucuran tidak menetap di mata, hati pun bersedih. Namun, kami tidak pernah durhaka kepada Allah. Kata Nabi Muhammad, saat ada seorang sahabat yang bertanya, apakah Nabi Muhammad menangis ketika Abdullah meninggal dunia? Hal yang sama juga terjadi ketika anak Nabi Muhammad yang lainnya, Ibrahim, wafat. Saat itu Nabi Muhammad menangis. Air mata Nabi Muhammad mengalir deras hingga membasahi wajahnya. Melihat hal tersebut, sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya, "Kau menangis ya Rasulullah? Bukankah kau sendiri melarang menangisi kematian seseorang?" Ibnu Auf, "Aku tidak melarang menangis. Yang kularang adalah dua teriakan dosa, nyanyian yang tak bermakna dan melalaikan, serta ratapan histeris saat tertimpa musibah dengan menampari wajah dan merobek-robek pakaian. Sedang yang terjadi pada aku ini adalah ungkapan kasih sayang," jawab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga menangis ketika ada sahabatnya meninggal dalam peperangan. Saat Hamzah meninggal ketika di perang Uhud misalnya, beliau menangis terseduh-seduh ketika mendengar kabar kepergian pamannya itu. Tangisan Nabi kembali pecah saat melihat jenazah Hamzah. Begitupun ketika Ja'far, Ibnu Ruwahah, dan Zaid bin Harithah yang wafat dalam perang Mu'tah. Kedua mata Nabi mencucurkan air mata kesedihan. Hati Nabi Muhammad begitu lembut, sehingga ketika ada seorang sahabat yang membaca ayat-ayat tertentu, maka air mata Nabi bercucuran. Sahabat Pena Pencari Hikmah, diceritakan, suatu ketika Nabi Muhammad meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca sebagian ayat Al-Quran. Lantas Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa. Ketika sampai pada ayat 41, "Dan bagaimanakah keadaan orang kafir jika kami datangkan seorang saksi rasul dari setiap umat dan kami mendatangkanmu Muhammad sebagai saksi atas mereka?" Tiba-tiba Nabi Muhammad meminta Abdullah bin Mas'ud berhenti. "Cukup," kata Nabi Muhammad. Abdullah bin Mas'ud kemudian menoleh ke arah Nabi. Ia mendapati kalau pada saat itu Nabi Muhammad tengah menangis dan air matanya bercucuran. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 41 menjelaskan tentang posisi Nabi Muhammad yang di akhirat nanti menjadi saksi bagi umatnya yang durhaka. Tangisan Nabi menjadi penanda bahwa hati beliau yang begitu lembut hingga tak sampai hati kalau-kalau umatnya nanti menerima penderitaan meski akibat ulah mereka sendiri. Saat itu Aban bin Said baru saja datang dari Mekah. Sesampainya di Madinah, ia menemui Nabi Muhammad. Nabi kemudian bertanya tentang keadaan Mekah saat ini. Kata Aban bin Said, saat dirinya meninggalkan Mekah, hujan sedang turun, rumput izir tumbuh,
Mendengar hal itu, mata Nabi Muhammad tiba-tiba digayuti air mata. Di samping itu, Nabi Muhammad juga menangis setelah menceramahi kaum Ansar. Al-Kisah, setelah Perang Hunain, Nabi Muhammad membagikan harta rampasan perang kepada kaum Muhajirin dan Mu'alaf. Kaum Ansar yang tidak menerima rampasan perang marah dan kesal dengan kebijakan Nabi Muhammad tersebut. Nabi kemudian mengumpulkan kaum Ansar dan menceramahi mereka. Kepada kaum Ansar, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa harta rampasan dari Perang Hunain sengaja dibagikan kepada kaum Muhajirin dan Mu'alaf agar mereka semakin kuat keimanan dan keislamannya. Nabi berdalih, kaum Ansar tidak diberi rampasan perang karena mereka sudah kokoh imannya. Setelah mendengar ceramah Nabi, kaum Ansar menangis tersedu-sedu. Begitupun dengan Nabi Muhammad. Sahabat Pena Pencari Hikmah, jangan takut menangis. Menangislah. Dua ilmuwan pernah melakukan penelitian disertasi tentang air mata. Kedua peneliti tersebut berasal dari Jerman dan Amerika Serikat. Hasil penelitian kedua peneliti itu menyimpulkan bahwa air mata yang keluar karena tepercik bawang atau cabai berbeda dengan air mata yang mengalir karena kecewa dan sedih. Air mata yang keluar karena tepercik bawang atau cabai ternyata tidak mengandung zat yang berbahaya. Sedangkan air mata yang mengalir karena rasa kecewa atau sedih disimpulkan mengandung toksin atau racun. Kedua peneliti itu pun merekomendasikan agar orang-orang yang mengalami rasa kecewa dan sedih lebih baik menumpahkan air matanya. Sebab jika air mata kesedihan atau kekecewaan itu tidak dikeluarkan, akan berdampak buruk bagi kesehatan lambung. Sahabat Pena Pencari Hikmah, menangis itu indah, sehat, dan simbol kejujuran. Pada saat yang tepat, menangislah sepuas-puasnya dan nikmatilah, karena tidak selama-lamanya orang bisa menangis. Orang-orang yang suka menangis seringkali dilabeli sebagai orang cengeng. Cengeng terhadap sang khalik adalah positif, dan cengeng terhadap makhluk adalah negatif. Sahabat Pena Pencari Hikmah, orang-orang yang gampang berderai air matanya ketika terharu mengingat dan merindukan Tuhannya, air mata itu akan melicinkan menembus surga. Air mata yang tumpah karena menangisi dosa masa-masa lalu akan memadamkan api neraka. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi bahwa ada mata yang diharamkan masuk neraka, yaitu mata yang tidak tidur semalaman dengan perjuangan fisabilillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Seorang sufi pernah mengatakan, jika seseorang tidak pernah menangis, dikhawatirkan hatinya gersang. Salah satu kebiasaan para sufi ialah menangis. Beberapa sufi, mata dan mukanya menjadi cacat karena air mata yang selalu berderai. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Allah memuji orang-orang menangis, dan mereka menyukurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan, jika kalian hendak selamat, jagalah lidahmu dan tangisilah dosa-dosamu. Ciri-ciri orang yang beruntung ialah ketika mereka hadir di bumi langsung menangis, sementara orang-orang di sekitarnya tertawa dengan penuh kegembiraan. Jika meninggal dunia, ia tersenyum, sementara orang-orang di sekitarnya menangis karena sedih ditinggalkan. Tampaknya, kita perlu membayangkan ketika nanti meninggal dunia, apakah akan lebih banyak orang mengiringi kepergian kita dengan tangis kesedihan atau dengan tawa kegembiraan? Jika air mata kerinduan terhadap Tuhan tidak pernah lagi terurai, apalagi jika air mata selalu kering di atas tumpukan dosa dan maksiat, kita perlu segera melakukan introspeksi. Apakah mata kita sudah mulai bersahabat dengan surga atau neraka? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.